setelah melihat kondisi makam Bupati Bro pertama yang ada di Samarinda ini, tanggapan Bapak dulu melihat kondisi makam bagaimana? Yang pertama tentu sebagai keluarga besar daripada Raden Ayub selaku Bupati pertama dan Raja kami yang ketiga. Saya tidak mengatakan prihatin, kami akan memindahkan ke tempat yang layak dan mengembalikan kepada kampung kelahiran beliau. Kami sudah koordinasi seluruh keluarga dan kami akan koordinasi intern dan keluarga agar beliau kita kembalikan ke tempat kelahirannya karena beliau adalah pelaku sejarah. Adanya Kabupaten Berau tidak lepas dari tangan beliau. Oke. Jadi ini ada rencana untuk memindahkan makam beliau kembali ke Kabupaten Berau ya? Ya, di tempat kelahiran beliau. Oke, ini apakah hanya melibatkan pihak keluarga atau perlu campur tangan pemerintah? Karena beliau ini adalah mantan daripada pelaku sejarah, Melibatkan pemerintah. Gitu ya. Oke. Karena pasti ada pertanyaan nanti anak cucu kami ya. Jika bapaknya berhal ini siapa sih tokoh-tokohnya? Oke. Nah terus dengan kondisi yang ada sekarang Pak Gatot, setelah melihat ini apa yang akan dilakukan nanti di Kabupaten Berau sendiri dalam rangka upaya pemindahan makam? Kami akan musyawarah. Bagaimana Pian menanggapi rencana akan direlokasinya makam Bupati Berau pertama sekaligus cikal bakal Berau ini kembali untuk di Kabupaten Berau? Pada prinsipnya bagus saja kita relokasi sehingga mungkin masyarakat Berau secara luas dapat mengetahui bahwa beliau ini punya peran besar terhadap Kabupaten Berau yang sampai saat ini Kabupaten Berau merupakan sebuah kabupaten yang potensinya cukup besar untuk dikembangkan dan dibangun. Apalagi menjelang pembangunan IKN. Saya pikir itu. Oke. Nah, untuk membantu proses-proses yang diperlukan di Samarinda, apakah dari warga Berau yang ada di Samarinda termasuk Pak Sekwan ya yang kebetulan berada di kedewanan siap membantu untuk prosesnya? Siap membantu kita dalam proses kelancaran urusan relokasi. Oke. Kita siap bantu. Dengan banyaknya jabatan beliau itu, khususnya saya yang kami garis bawahi adalah sebagai cikal bakal Kabupaten Berau, tetapi kemudian makamnya justru ada di Samarinda, bagaimana tanggapan lu? Memang dulu, sebelum meninggal, dia pernah berpesan kepada almarhum mama, ibu. Dia minta tolong dikubur di Samarinda. Tapi pada waktu gubernur, maunya gubernur di makam pahlawan Samarinda. Tapi karena ada amanat, maka dikuburlah di sini. Okay. Nah sekarang sahabat Kesultanan termasuk juga mantan PJ Bupati menginginkan supaya bisa dimakamkan di makam pahlawan. Tujuannya apa? Tujuannya harus dimakamkan di makam pahlawan. Untuk mengenang jasa-jasa almarhum selama. Oke, selain itu mungkin untuk supaya sejarah Kabupaten Berau tidak terputus lah ya. Ya, di samping itu untuk mengenang kembali sejarah Berau. Oke. Jangan sampai putus dan anak cucu kita tidak mengetahui. Selalu membangun lewat berita informasi terpercaya.